Marilah kita berhenti sejenak, wahai kawan-kawanku, untuk mengingat bekas rumah sang kekasih di daerah Sikiliwa yang terletak antara kota Duhul dan Halmal. Kota Tubah dan Mikra belum terhapuskan jejaknya, yang mana tempat tersebut telah tertutupi pasir yang terbawa dari angin selatan dan utara. Lihatlah bahwa di tempat-tempat tersebut hanya tertinggal sisa-sisa kehidupan binatang, dan bekas dari tempat-tempat tersebut seakan menjadi butiran-butiran yang sangat kecil. Aku bagaikan biji-bijian yang pahit dari sebatang pohon yang dimiliki sebuah kabilah yang telah tersakiti cinta maupun kepercayaannya. Kawan-kawanku pun berhenti dan turun dari kendaraannya. Mereka berkata, "Janganlah berputus asa dan bangkitlah. Sesungguhnya obatku hanya dengan menangis. Apakah ada manfaatnya ketika kamu menangis hal-hal yang sudah berlalu?" Tanya mereka. "Sudahlah, kamu memang kurang beruntung. Seperti sebelum ini, kamu juga telah mengejar Ummul Huwairis dan Ummu Ar-Ribab di Maksal, dan kamu juga tidak bisa meluluhkan keduanya. Jika mereka berdua lewat, maka akan tercium dari keduanya wewangian yang berasal dari karanfil." Air mataku sungguh amat bercucuran, saking mereka begitu merindukan. Sungguh begitu banyak, hingga air mataku membasahi sarung pedangku.